Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Will Nimekun. Hari ini gue bakal nonton anime lagi. Dia menjadi anime favorit gue di musim fall 2022 adalah Tensei Shitara Gen Desita. Jadi ya, itu kemarin dimana ya full carry, bener-bener si siapa namanya Fran akhirnya bisa merasakan carry buatan si show-nya ya kan. Dan beberapa hal-hal yang mungkin menjadi apa ya, sesuatu hal yang baru gitu kan yang dirasakan oleh Fran. Dan kita lihat ada musuh baru yang memang tidak suka dengan Fran gitu. Muka yang benar-benar jelek banget ya, terus gendut ya kan, bener-bener kayak artis-artis nekopoi gitu, ugly bastard gitu ya. Dan dimana dia ini nggak suka dengan kehadiran Fran gitu kan, dia menganggap bahwa Fran ini curang gitu. Dan dia menyewa salah satu penyewa bayaran lah gitu, yang dimana Fran ini kaget gitu, ternyata si musuhnya ini adalah rivalnya, seperti itu, rival yang bisa dibilang sama ras kucing. Dan yaudah, kita akan lihat apa yang terjadi di episode 8 kali ini. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung episode 8 dari Tensei Shitara Gen Desita. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 8 dari Tensei Shitara Gen Desita. Let's go. Kayaknya gue lupa makan sesuatu, yaitu kacamata gue. Let's go. Langsung diskriminasi. Nguying banget sumpah si ugly bastard. Tahan dirimu, nggak tahu apakah bakal benar-benar battle atau kayak si Song kayak ngingetin gitu, ntar aja gitu, jangan bertarung sekarang gitu, tahankan dirimu gitu atau emosimu gitu, ya bisa aja gitu kan, ya gue nggak tahu, cuma kelihatannya seperti itu. Semoga aja sih nggak ngelawak ya. Kalau ngelawak kan nggak lucu men. Menurut menurut Fran dia adalah musuh abadi gitu kan. Tapi ternyata Fran saking OP-nya kan gampang ternyata. Ya, gue nggak tahu juga kan. Oh.
Oh, buset. Oh iya. Let's go. Let's go, Cicho. Set. Wow. Oh, udah gue pikirin bukan urusanmu, kirain gitu. Sebenernya meningkatkan derajatnya gila. Wah, gila sih, sedih banget sih. Aja ya, berbagi sedikit tekad ke anak ini. Wow. Jangan.
Bener. Pangeran Olmes. Bener. Siapa itu? Oh. Berantem rumah. Tadulu, Frank ngaku. Oh bukan, lebih ke elf nih. Terus sokap, terus siapa? Nesangnya? Diulang lagi dong. Oh, Nesan ya? Oh, kakaknya ya? Entah kakaknya, bibinya. Level A. Buset, 58. Perasaan aku sebelum jadi tenaga, tampil yang muda, tampil yang umur. Kayak Tsunade ya. Jadi kayak tubuhnya beda sama, jadi sebenarnya yang di luar itu lebih ke tampang palsunya doang. Entahlah, gua tadi ketus banget. Entahlah, siapa dia itu? Bahkan dia tahu gitu. Arah. Buset, bobsnya gede banget coy. Belakangnya ada dia lagi. Ketemu lagi nih. Yang jual lagi.
sebelahnya nih. Hah? Diantuin terus dari kemarin. Gue curiga jangan-jangan ini keluarganya gitu. Buset. Buncin kah? Gue kayak mengira kayak koleganya sih. Atau cuma orang biasa, nah itu makanya. Oh iya, emang orang biasa ya. Wanjrit. Apa bedanya, cuy? Oh. Awet muda banget. Dengan jurusnya ya. Sampai sekarang masih muda. Tapi anak-anak. What? Foto Zen Zen ya. Gak, emang orang lain ini. Ya orang lain ini. Gue pikir gue gak. Malah timbal balik. Ujung-ujungnya 5 5 ya. 6 6 6. Nah, kamu tekan. Ya udah 5 aja, 5 5 5. 5 5. 5. Nah, kan 5 kan. Ya, kayak ibu-ibu pasar. Oh. Ya. Menghilangkan rumor.
Amanda kah? No. Oh my God. Ayo lo. Ya, gue ya penasaran sih. Gue juga penasaran sih. Apakah ada yang kuat di atau monster kuat di serang belaba gitu. Piting benteng. Yeti kuno. Oh. Berenang. Salmon. Oh, menarik sih. Nge-summon monster, wah itu GG sih. GG sih kalau nge-summon monster gitu. Oh, kok jadi bertarung? Wow, malah jadi bertarung main sama si Amanda. Wah, keren sih. Kalau misalkan benar-benar terjadi gitu kan. Belum level A gitu kan. Melawan Fran gitu. Ya, guys, maksud ini benar-benar yang emosional di awal gitu kan. Tapi akhirnya Fran bisa mengatasinya gitu kan. Ya, you know lah. Karena kekuatan yang berbeda gitu kan. Terus bertemu dengan karakter baru bernama Amanda gitu kan. Dia ini memang orang biasa sih, maksudnya orang yang memang seorang petualang kan, yang dimana levelnya sudah level A gitu. Belum, gak, maksudnya nggak ada hubungan apakah dia kolega apa enggak gitu. Soalnya dia tahu Fran gitu kan, mungkin tahu dari pemimpinnya kali, si siapa namanya, si kepala serikatan itu kan, tahunya dari situ kali, kayaknya sih. Kuyo jiwa. Oke. Level A adalah monster. Berarti bisa bisa aja dia apa namanya? Mungkin lebih sulit lah ibaratnya dibanding Great Entertainment di beberapa episode sebelumnya gitu. Ya kita akan lihat nanti di next episode. Jadi memang sangat jelas ya alasan kenapa si Amanda gitu kan ikut apa namanya membantu Fran karena ada tujuan lain yaitu ingin
apa namanya, ingin mencoba kali ya, gue gak tau siapa, mencoba atau memang dia punya niat jahat gitu ke Fran gitu kan, untuk melawan Fran dan Shishio gitu, seperti itu. Itu aja dari gue, masih jumpa subscribe di komentar lagi kira anime full atau konten anime apa lagi yang kalian suka bahas. Jangan lupa like, suka, kalau suka dengan dislike saja, jangan lupa notifikasinya agar lo tidak terlalu gue, dan saya lupa lagi di resen media. So,